Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ali Yahya. Nah, sekarang aku akan membuat cemilan pisang KFC. Ini bahan-bahannya. Oke, sekarang kita langsung membuatnya. Nah, ini pisangnya yang udah aku potong-potong sesuai selera ya. Kalau aku potongnya seperti ini. Nah, sekarang kita siapkan. Ini terigu, terigunya 250 gram, soda kue 1 sendok teh, garam secukupnya. Nah, ini kita aduk-aduk dulu. Kita aduk sampai rata, sampai tercampur semua. Tercampur semua ini seperti ini. Kita siapkan air. Ini air secukupnya aja ya. Nah, ini terigunya udah kita tadi aduk-aduk ya. Ini masukkan pisangnya ke sini. Tumahin aja. Aku sisihin dulu ke sini ya. Kenapa pakai itu soda kue? Soda kue itu fungsinya untuk bikin garing. Buat untuk nanti kalau pasti goreng itu garing kriuk-kriuk kita. Nah, setelah ini kita masukkan ke dalam air. Ini seperti ini, kita masukkan air, kita cemplungin lagi ke sini. Semakin aja kita masukin lagi. Aku pakai tangan, tangannya udah dicuci bersih ya. Nah, ini kita aduk lagi. Aduk ini. Nah, ini udah seperti ini. Kalau mau langsung goreng bisa, kalau pengen lebih crispy lagi kita celupin sekali lagi, kita pisahin lagi. Kita aduk lagi. Nah, setelah ini kita goreng. Nah, sekarang kita langsung goreng aja ya. Ini minyaknya udah panas. Bismillahirrahmanirrahim. Apinya api sedang aja ya. Kita balik. Nah, ini kita bisa lihat ya. Dia tuh kayak apa namanya, garing-garing gitu.
Oke, ini udah selesai. Nah, ini pisang KFC-nya. Nanti kita cocolin pakai coklat ya. Ini apa? Selai, selai coklat. Nah, kita gini. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengeran kan garing-garingnya gitu? Ajib banget. Ajib. Harus dicoba ya. Pasti anak-anak suka banget buat cemilan-cemilan sore.